Okey, so Nana sekarang bersama dengan Yaya. Okay, Yaya, kita sekarang ni kat mana ni? Cuba hampa teka kita kat mana sekarang ni. Ha. Kat mana ni? Ha, ni lah pulau. Pulau Pinang. Sekarang ni kita tim MKR ada dekat Pinang Central. Ha, seperti yang korang dapat lihat kat belakang tu, jabatan Pulau Pinang. Lepas tu ferry. Oh, nampak tak kamera girl ni pun sana ke sini muka host tak nampak. Tapi sayanglah kita tak dapat nak naik ferry. Kami teringin nak naik ferry. Tu ferry tu sebenarnya bawa penumpang, boleh bawa kereta sekali pergi ke seberang sana. Sebenarnya seberang tu lagi syok ah. Sedihlah kita sampai sini jalan ah. Kita tak pergi seberang. Kita boleh tengok jalan ah. So kita boleh tengok jabatan Pulau Pinang depan sini. Kita boleh nampak ferry daripada sini. So sebenarnya MKR buat apa kat sini? Sebenarnya kita orang nak interview orang lah. Interview. Nak interview orang. Dah ready ke nak mengundi ni kan? PRU15 around the corner. Orang putih cakap. No, Rokia. Setiap lagi kita pergi terjejah lah orang kat sini. Orang Pening. Dah excited ke nak mengundi ni? Jom berubah bersama MKR. Abang, adakah ini abang pertama kali abang nak mengundi? Keluar mengundi? Ya, betul. Yang ini pertama kali lah untuk saya mengundi. Akan mengundi di mana tu? Di Parlimen Kepala Batas. Parlimen Kepala Batas. Memang anak jati sini lah, Kepala Batas kan? Memang anak jati orang Kepala Batas lah. Okey. Abang kenal ke calon-calon dekat Kepala Batas tu? Siapa? Kenal? Calon dia antaranya adalah Datuk Seri Nana Marikan lah. Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan dulu kan. Otai situ lah. Lagi satu, kalau muda ni saya tak apa nak kenal. Tapi ada yang saya serta, ada 5 penjuru tak silap saya. Muda memang tak kenal kan? Muda memang tak kenal. Daniel je lah kan? Kenal Daniel je lah. Betul lah tu. Dalam memilih calon lah kan, abang rasa kriteria apa yang paling kata penting lah untuk abang dalam memilih calon ni? Okay, lihat kepada kriteria ni, saya lebih melihat kepada skop kerja dia. Macam mana dia membantu rakyat untuk orang kata kelangsungan hidup. Macam mana dia membantu rakyat untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi rakyat di tempat tersebut lah. Bagi saya macam apa saja yang ada di Kepala Batas tu mesti mengutamakan kepala rakyat. Yang itulah kriteria-kriteria yang kita lihat kepada calon-calon yang ada di Kepala Batas sebenarnya. Saya tanyalah soalan yang luar daripada Kepala Batas. Pematang Pau, apa kenal tak YB Okay, Luiza? Kenal. Bolehlah lawa lah. Kita tak abang bagi macam semangat untuk orang-orang muda yang baru pertama kali mengundi? Okay, untuk generasi muda lah. Generasi muda ni adalah satu penentu masa depan kan. Jadi saya harap generasi muda ni yang berusia 18 tahun terutamanya, yang dikatakan sekarang ni undi 18 kan. Saya harap generasi muda ni dapat bagi orang kata peluang dan ruang kepada ahli politik dan juga membuktikan kepada generasi muda sendiri sebenarnya untuk menentukan corak dan masa depan negara ni sendiri. So jangan sia-siakan peluang yang ada. Bila kita dah ada ruang dan peluang tu, kita manfaatkan. So baliklah mengundi Marilah mengundi semua. Turun padang. Kita akan balik mengundi nanti. InsyaAllah saya akan balik mengundi. Kepala Batas. Okay, terima kasih bang.